pilkada ini mempunyai manfaat untuk warga masyarakat desa Kalimah. Amin. Untuk melonceng ini semoga ke depan bermanfaat bagi warga masyarakat desa Kalisalak. Mungkin itu nggih yang kami sampaikan. Kami selaku camat Batang nggih, ini mewakili dari pemerintah Batang yang mengapresiasi ya apa yang dilakukan pemerintah desa Kalisalak tentunya melalui Bisu PKK nggih, inovasi terobosan dalam rangka pemberdayaan warga masyarakat. Tentunya pemberdayaan ini dari segi ekonomi sangat bermanfaat untuk menyangkut kesejahteraan warga dan masyarakat. Kita tahu sendiri kan pandemi selama 2 tahun lebih ini mungkin membuat bosan masyarakat ya. Keterburukan ekonomi terutama yang ibu penjual warung-warung kecil UMKM dan mungkin ini cara dari pemerintah kita kali salah terobosan kita bangkit lagi dan berhasil. Ini tujuan saya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menyehatkan warga di tanggal sana tetap bersama biar sehat. Dan untuk inovasi ini untuk kerjaan-kerjaan ini untuk biar ekonomi warga Kalsana itu meningkat. Kalau pedagangnya sendiri, pedagang dari masyarakat sekitar atau gimana Pak? Ya ini masyarakat kita dibantu dari desa. Dari desa juga? Ya jelas juga peran warga desa Kalisala sama kerjasama sama desa. Dan alhamdulillah semua yang dijalani selalu berhasil. Nah, ini ada fasilitas apa aja ya? Katanya ada perikat kesehatan gratis juga sama sama. Ada. Bah sama juga ada. Alhamdulillah bah sama sekarang sudah berjalan. Dan ini tapi kita tingkatkan lagi dengan program pemerintah ini kami apa ikut membantu pemerintah menuntaskan sampah. Tapi alhamdulillah di Kalisala sama-sama dan diatur. Jadi kejadian seperti ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.